selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manual terbaru oke bos kali ini kita akan mengalur cerita manual terbaru yaitu terisekai menjadi gubernur full satu jam Wah Roland diserang sama pasukan Timothy dan ia berusaha bertahan dengan meriam besarnya Wah, wah, wah meriam besar seperti apa meriam besarnya Kita langsung aja ke alur ceritanya si Roland Wimbledon Capcus Dan mungkin asin pun berpindah Di kerajaan Hermes Tepatnya di katedral gereja suci, di situ ada Bishop Maini yang sedang menemui Bapak Paus. Bapak Paus bertanya terkait kondisi Bishop Heater yang diserang Putri Garcia di kerajaan Wolford. Maini menjawab kalau kondisi Heater sudah tidak tertolong lagi karena semua pengawalnya telah terbantai. Waduh kasihan sekali kau Heater, Heater. Padahal kau adalah wanita yang penuh semangat jika disuruh perang. Malahan, kau kalah perang. Sepertinya posisimu akan digantikan. Lantas, apa yang terjadi di Wolford? Apakah Garcia membantu kerajaan Wolford untuk memerangi gereja suci? Kami belum tahu laporannya, Bapak Paus. Semua informasi hanya mengenai kekalahan pasukan Hitler. Mereka semua kalah karena efek pil energik yang tidak bisa bertahan lama. Dan ternyata itu dimanfaatkan oleh Garcia ketika para pasukan menerima efek dari pil energik itu. Pasukan Garcia malah menyerang dengan ganasnya. Jadi pasukan Hitler kalah tanpa perlawanan. Kalau begitu, kita harus segera mengambil tindakan atas kegagalan pil energik itu. Dari awal, darah para wanita demon itu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kita telah gagal. Efek tidak bisa bertahan lama. Malah membuat pasukan kita terkena racun. Kau harus memikirkan ulang penggunaan cairan merah para pengikut demon itu, Maini. Siap, Bapak Paus akan kami seleksi kembali pembuatan pil energik. Tapi, apakah Anda tidak memiliki solusi lain atas masalah ini, Bapak Paus? Karena kita sudah kalah telak, kemampuan kita telah diketahui oleh musuh. Kita tidak lagi bisa bergerak sembarangan. Kalau begitu, ikuti aku. Maini, kita akan menggunakan senjata rahasia. Ikuti aku dan jangan tutup matamu. Buka lebar-lebar apa yang kau lihat, maini. Kemudian Bapak Paus dan Bishop Meni berjalan di sebuah lorong rahasia katedral. Mereka berjalan melewati lorong yang gelap. Dan ketika sampai, penjaga di situ menghidupkan obor penerangan. Dan setelah terang, wadidaw apaan itu dah? Bishop Meni kaget soalnya ada sesuatu yang besar di hadapannya. Kau lihat itu Meni? awalnya aku berniat untuk melawan bos monster beast yang ada di ujung dunia tapi karena kondisi kita terdesak kita akan menggunakannya sekarang ini adalah tiger shake senjata khusus untuk melawan demonic beast tipe raksasa tiger shake ini sangat powerful tapi untuk menggunakannya kau perlu empat penyihir untuk mengisi energinya itu pengorbanan yang sepadan untuk senjata besar ini. Kita akan menghancurkan armada hitam milik Garcia dengan senjata ini, dan juga itu bisa dengan mudah menghancurkan benteng Wolfert dengan mudah. Wah, 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 maini kaget sekali melihat ada senjata besar di hadapannya. Ini gile bro, luar biasa besar sebenarnya. Apa saja yang dimiliki gereja suci? Ya, maini merasa dirinya belum sepenuhnya paham dengan apa yang dimiliki oleh gereja suci. Maini, ingat ini baik-baik. Aku tidak ingin kau menunjukkan senjata ini di halayak ramai. Jangan sampai orang-orang sipil mengetahui senjata ini. Karena mereka itu lambe turah. Jadi berita akan cepat menyebar sebaiknya kau menggunakan ini dengan sembunyi-sembunyi. Dan juga Maini, aku akan memerintahkan penyihir di bawah perintahku untuk mengikutimu Aku tidak ingin ada kegagalan lagi, Maini. Aku sudah memberikanmu dua senjata mematikan yang aku miliki, Maini. Siap, Bapak Paus. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dendam Bishop Hitter akan terbalaskan. Aku pegang ucapanmu, Maini. Aku tidak ingin ada lagi petinggi Bishop yang digantikan. Cukup hitter saja yang sudah mengorbankan dirinya di jalan suci ini. Jangan kau juga, Maini. Dan oke kita langsung pindah scene di kota perbatasan Saat ini Sirius yang menjabat sebagai menteri pertanian sedang melaporkan hasil pertanian di kota perbatasan Ia melaporkan kalau hasil panen di bulan ini surplus Tapi penggilingannya agak susah Cuman ada tiga mesin penggilingan Sirius ingin yang mulia Roland membangun kembali setidaknya 5 mesin giling tenaga uap yang ditaruh di dekat sungai Red River supaya dekat juga ya dengan lahan pertanian gandum di kota perbatasan. Roland langsung memberi instruksi kepada menteri pembangunan yaitu Karl Volt pria disuruh untuk membantu menteri pertanian Sirius untuk membuat 5 mesin giling tambahan. Buat dalam kurun waktu lima bulan ke depan, karena panen raya akan terjadi, tiga bulan yang akan datang. Terima kasih, pengertiannya yang mulia itu saja laporanku. Oke, terima kasih, Sirius. Aku percaya kepada kemampuanmu. Selanjutnya, dari Menteri Pendidikan, siap yang mulia. Aku sebagai Menteri Pendidikan ingin melapor kurikulum yang dirancang sudah mulai diterapkan. Dan untuk lulusan tahun ini, mereka semua telah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat mereka. Total lulusan ada 50 orang, 20 siswa mendaftar sebagai pegawai negeri sipil untuk kota perbatasan dan juga untuk kota longsong. 10 siswa bekerja di pabrik tambang, lima belas siswa bekerja di pabrik besi, dan sisanya lima orang bekerja sebagai ahli kimia di laboratoriumnya Profesor Kylie Saic. Terima kasih Menteri Pendidikan. Sekarang giliranmu, Profesor Kylie. Apa menurutmu lima tambahan orang murid baru itu bisa membantumu? Waduh, itu jauh dari harapan yang mulia. Aku butuh lebih dari itu. Aku juga butuh orang yang mengurus administrasi dan menggantikanku sebagai posisi menteri penelitian. Aku ini orang lapangan yang mulia, jangan disuruh hal beginian. Tolonglah cari penggantiku, soalnya aku mau fokus memproduksi asam nitrat secara massal. Oke dah kalau gitu akan aku carikan. Kemudian apa laporanmu Menteri Pembangunan? Silakan Tuan Carl Ford. Siap yang mulia, pembangunan jembatan sungai Suncui sudah 50%. Mungkin bulan depan sudah bisa digunakan. Tembok baru juga sudah dibuat yang mulia. Aku rasa tahun ini demonik bis tidak akan berani macam-macam untuk menjebol tembok kuat kita. Betul yang mulia, Aku, sebagai menteri pertahanan, juga merasa tembok itu sangat tebal daripada tahun kemarin. Mungkin kita bisa mengalahkan monster hybrid dengan mudah kali ini yang mulia. Oke, siaplah kalau gitu. Kalian semua, terima kasih ya sudah bekerja keras. Aku merasa bangga dengan kalian semua. Setahun yang lalu, aku mengawali ini hanya tiga orang. Aku, Baron Mons dan Carter. Tapi sekarang, aku sudah memiliki menteri herbat seperti kalian. Aku merasa kita akan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Car, Iron X, Scroll, dan Sirius. Aku harap kalian berempat bisa mengembangkan kota ini menjadi lebih besar lagi. Karena rencana pembangunan infrastruktur akan aku perbesar lagi. Kota perbatasan ini akan aku buat dua jalur. Yaitu jalur yang melewati sungai Red River dan jalur yang melewati sungai Shinchui. Dan juga aku akan membuat kota Longsong menjadi kota perbukitan yang tinggi supaya pertahanan kita sulit dijangkau. Aku harap tahun ini akan menjadi tahun ke Penghitan kota perbatasan dan daun ke depan, kota perbatasan akan menjadi kota modern yang akan mendominasi seluruh benua di Kerajaan Grey Castle. Oke, okay, siap. Kemudian kembali ke rapat, Baron Mons sebagai Menteri Keuangan melaporkan kalau keuangan kota perbatasan sedang tidak baik-baik saja dengan beban gaji karyawan yang bertambah banyak. Juga biaya pembangunan yang membengkak, kemungkinan kota perbatasan hanya bertahan dua bulan saja. Sedangkan pemasukan kota perbatasan hanyalah melalui perdagangan dengan Nyonya Margaret di kota Wilau, kita butuh sumber penghasilan lain yang mulia. Kalau tidak, kita akan tergantung terus kepada Nyonya Margaret. Kau tenang saja, Baron Mons. Ketika kondisi benua sudah stabil, kita akan kedatangan banyak pedagang. Kita sekarang santai aja dulu. Bulan depan, ratusan ribu koin emas akan datang. Itu semua adalah pembayaran atas ratusan mesin uap yang berhasil kita jual. Kita harus bersyukur. Di tengah kondisi peperangan saat ini, kita masih memiliki jumlah transaksi yang bagus. Apalagi balon udara kita sudah mulai dipesan, kita akan menampung banyak koin emas ini, Bos. Siap yang mulia, aku akan bekerja keras untuk mencatat semuanya. Kau memang hebat, Baron Mons. Aku percaya semuanya kepadamu, dan oke, okay, rapat pun selesai. Sin pun berpindah di kondisi Profesor Kylie Sitchi. Si profesor sekarang sedang memikirkan tabel periodik yang diberikan oleh Roland. Si cibingung bingung karena ia cuma mendapatkan satu unsur kimia dalam tabel itu. Duh gimana nih yang mulia Roland? Cuma ngasih tabel satu unsur. Malahan unsur lainnya disuruh untuk pikir sendiri. Buset dah pusing nih jadinya. Sebenarnya yang mulia Roland itu manusia bukan sih Kok dia seolah-olah tahu segalanya? Pendidikan, perdagangan, pertanian, pertambangan, bahkan kimia yang mana itu sangat eksklusif di benua ini, malahan ia tahu secara detail. Bahkan aku sendiri tidak tahu ada unsur periodik di rumus kimia. Ampun dah, aku harus ngapain ini ya? Ya karena pusing, sin pun berpindah. Di sebuah gua, di situ ada beberapa penyihir yang memasuki gua. Ada empat penyihir: Lightning, Sylvie, Nektel, dan Lucia. Ternyata mereka berempat sedang menyusuri gua yang akan dijadikan tambang. Dan si Sylvie ditugaskan untuk mengecek biji besi dan unsur lainnya ya, terutama emas. Ia ditugaskan untuk mengecek hal tersebut dengan mata sihirnya. Si Sylvie pun memberikan instruksi dari setiap jalan bercabang yang ada di dalam gua tersebut. Tapi Sylvie sedikit was-was karena gua itu memiliki aura yang aneh. Sylvie tidak tahu apa itu. Waduh, waduh, malah jadi tampak suram gitu ya. Padahal kemarin si Lightning bersemangat banget ya, mendapatkan misi menjelajah goa tambang baru. Ia sangat suka sekali petualangan, rasanya hal baru itu sangat menyenangkan. Tapi sekarang goa ini malah terasa mencekam, soalnya banyak sekali aura aneh yang menyelimuti goa ini. Ini tidak seperti tambang emas, ini seperti ruangan gelap di mata Sylvie. Kemudian Lucia mencoba mengurai batu yang ada di situ. Dia mengecek apakah ada biji berharga dalam batu itu. Ternyata kosong, cuman batu biasa. Dan lagi, malahan ada jalan yang bercabang. Waduh, waduh, bahaya. Sylvie pun mendeteksi keberadaan biji berharga yang ada di dalam jalan bercabang itu. Dan hasilnya, wadidaw, ini aneh sekali. Aku merasa energiku terkuras habis saat memandangi cabang itu. Waduh, apa ini? Apa yang kau lihat, Sylvie? Tanya Nektel Aku melihat tangga menuju ke bawah, tapi aku tidak bisa melihat apa yang ada di ujung tangga itu. Wah, itu penemuan yang bagus. Kita harus menjelajahinya, tapi kakak netel, apa sebaiknya kita minta tolong saja sama prajurit kota perbatasan? Soalnya, aku merasa tubuhku ikutan lemas. Ini, aku juga merasakannya: tubuhku dan kekuatanku seolah-olah terserap sesuatu. Aku rasa, gua ini semakin berbahaya untuk penyihir. Lantas, apa kita akan pergi dari sini? Tanya netel. Ya, gimana lagi. Aku merasa diriku seperti terpapar batu dewa, seolah-olah daya sihirku menghilang. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh dari ini, Nona Nektel. Waduh, batu dewa ya! Sebenarnya, apa sih yang ada di dalam gua itu? Kita tidak tahu karena Shin pun berpindah keesokan harinya. Para penyihir yang memasuki gua sudah sampai di ujung gua yang dalam. Dan ternyata ada kristal batu dewa yang besar banget. Roland kaget karena di ruangan itu memiliki anak tangga. Itu artinya dulu ada orang di sini, ada penghuninya di sini. Carter merasa ini seperti kuil dari 100 tahun yang lalu karena gaya arsitekturnya seperti yang ia temui di reruntuhan kuno bangunan bangsawan kuno. Lekning juga membenarkan karena di dalam catatannya gaya bangunannya sama persis seperti para bangsawan yang hidup 100 tahun yang lalu. Tapi Roland bertanya-tanya, emangnya ada orang yang hidup di sini 100 tahun yang lalu? Dulu kota perbatasan itu hutan belantara yang dipenuhi monster. Kita perlu menyelidiki secara detail agar tahu bangunan apa ini. Dan ya, setelah turun ke dalam kristal tersebut, Roland melihat dari dekat kristal yang besar dan menjulang tinggi ke atas. Roland merasa ini seperti kristal yang memiliki radiasi nuklir. Ia mencium aroma sodium nitrat yang sangat menyengat. Tapi sepertinya ada penetral dari radiasi tersebut. Apa itu ya? Sepertinya teknologinya sudah sangat maju. Walau wala malah ada penangkal radiasi. Ini luar biasa. Yang mulia, kita bisa kaya raya tujuh turunan ini yang mulia. Sepotong batu kecil dewasa saja dihargai 10 koin emas. Kalau ini segunung yang mulia, kita bisa dapat miliaran koin emas yang mulia. Gak akan habis duit kita dengan ini yang mulia. Lah kau malah mau menjual batu dewa ini sama gereja suci ya? Mereka kan menggunakan ini untuk menyakiti kami para penyihir tahu? Waduh waduh gas buat nektel malah protes itu karena jadi ngelak itu dah ia malah gak enak dengan nektel. Lek yang jadi penasaran dengan batu dewa kristal sebesar itu bisa mengeluarkan cahaya. Waduh waduh hebat banget ini apa bisa digunakan untuk penerangan ruangan? Jika bisa hebat banget ini kristalnya. Walah kita ini penyihir. Kalian kenapa sih nggak paham paham? Kita nggak bisa menggunakan sihir kalau ada batu kristal ini. Waduh waduh, malah si Nektel protes mulu dah. Oke okay lah kalau gitu, aku mau mengambil sedikit kristalnya yang mulia. Apa boleh? Walah silakan, silakan saja nih Jika itu tidak mengganggumu dan tuh. Lekning langsung menghajar kristal itu pakai batu, tapi malahan nggak mempan. Gile ini si kristalnya Lightning dan Carter kaget Ini kristal kuat banget deh Wah beneran nih bocah Nektel gunakan pistolmu Dan tor 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 Nektel menembakkan pistolnya Dan gak mempan Gile tidak tergores sedikit pun Ampun bener ini kristal Roland yang melihat itu jadi bingung. Ini kristal, kenapa sangat kuat sekali? Ini bisa sekeras berlian. Tapi kalau sekeras ini, bagaimana gereja suci bisa membuat kristal batu dewa dengan ukuran kecil? Wah, jadi menimbulkan pertanyaan lagi ini. Karta jadi tambah puyeng juga itu dah. Yang mulia, aku pernah melihat seorang pendeta menyebar serbuk hitam di atas kristal batu dewa dan itu mampu membelah batu dewa menjadi dua, ucap Nektel. Walah serbuk hitam, jika itu yang dimaksud Nektel, artinya ada kaitannya dengan buku yang kemarin digambar sama kepala sekolah scroll. Itu kan berisi tentang serbuk hitam yang dapat memecahkan harta karun. Wah, iya bener di bukunya si mentor itu tentang gunung emas penyihir gitu ya. Ada keterangannya di situ. Rolan jadi ingat. Oke okay lah, kan serbuk merah yang dapat memecahkan harta karun kita langsung cek bukunya. Oke okay, pindahin ke ruangan Rolan. Scroll pun langsung membuka beberapa salinan yang ia dapatkan dari tiga petunjuk, yaitu bukunya mentor, catatan yang diberikan lightning like, tentang runtuhan yang ia temukan. Kemudian catatan dari runtuhan kuno yang ditemukan oleh Nona di Wimbledon dan semua itu dijadikan satu buku oleh Scroll. Roland minta petunjuk kepada Scroll terkait Tekwila yang mana ternyata kata Tekwila itu adalah merujuk pada nama kota yaitu kota harta karun Tekwila. Wah beneran nih Roland kaget, jadi yang dimaksud di buku itu adalah kota harta karun Tekwila. Lantas, harta apa yang ada di dalam kota itu? Kenapa kota itu disembunyikan oleh gereja suci? Dan dari mana gereja suci mendapatkan batu dewa ya? Wadidaw, sedikit demi sedikit, teka-teki telah terpecahkan. Walaupun masih banyak tanda tanyanya ya, yang mana akan menjadi PR besar bagi Roland dan para penyihir lainnya. Waduh-waduh, malah tambah Puyang yang ini dada dan sen kembali berpindah. Saat ini penyihir sedang belajar bersama guru scroll. Mereka sedang bersiap. Evelyn bertanya kepada Kendall, tugas apa yang diberikan sama yang mulia orang kepadamu? Apa Kendall bisa mengerjakannya? Aman sih gampang. Aku cuma disuruh untuk mengatur suhu di pabrik semen. Walaupun awalnya susah, tapi lama-kelamaan jadi bosan. Kau sendiri bagaimana Evelyn? Apa tugasmu mudah? ya nggak cuman mudah sih, tapi very very easy. Orang cuman disuruh nyicipin minuman yang dibuat sama yang mulia Roland. Waduh, lu cuman icip-icip doang kerjaan gua. Tapi hari demi hari, rasa mirasnya yang mulia Roland semakin aneh. Rasanya jadi semakin kuat. Aku jadi pusing mencoba itu semua. Wah, 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 sepertinya yang mulia Roland sedang membuat hammer jenis baru ya kemudian Scroll memberi pengumuman kalau hari ini tidak ada pembelajaran baru hari ini tidak ada yang belajar Wah mantap lightning senang sekali ia berharap hari ini adalah pelajaran karya wisata yang mana gurunya dapat tiket gratis dari murid-muridnya mulut yang membayar Waduh, Waduh malahan Wah kau ngomong apa sih lightning hari ini kita memang tidak belajar karena hari ini adalah ujian. Aku akan memberi kalian soal-soal dari pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Jadi, siapkan ingatan kalian ya. Wadidaw, malah ujian, mana belum belajar lagi. Ampun dah, kau semua ini murid-muridnya. Dan oke okay dah, ujian kali ini akan diadakan tiga mata pelajaran, yaitu bahasa, matematika, dan ilmu-ilmiah. Masing-masing mapel akan ada 50 pertanyaan. Jika kalian bisa mengerjakan 70% pertanyaan yang benar, maka kalian lulus. Jika tidak, kalian akan mengulang ujiannya, ucap scroll menjelaskan. Waduh-waduh, gaswat, semua penyihir bocil shock berat ya gimana soalnya biasanya kalau ujian mereka gagal sampai tiga kali bisa bergadang semalaman ini mah Lucia sendiri baru pertama kali Oh ya ikut ujian ia akan berusaha semaksimal mungkin Oh iya ada tambahan bagi kalian yang mendapatkan nilai di bawah 50 itu artinya kalian tidak akan mendapatkan es krim yang mulia Ronan sudah mengkonfirmasi permintaanku itu dan beliau setuju. Jadi kalau kalian masih mau makan es krim, jangan sampai mendapatkan nilai di bawah 50. Wah anjirit, Nektel protes soalnya ia biasanya dapat nilai 20-30. Bagaimana caranya gue hidup tanpa es krim? Jir, sampai segitunya si Nektel. Kemudian ada syarat lagi bagi peserta ujian karena para penyihir dari Pulau Sleeping baru belajar seminggu ini. Jadi para penyihir Pulau Sleeping tidak dibebani nilai tugas. Berapapun menilai yang mereka hasilkan, Scroll akan menerimanya. Soalnya mereka kan baru belajar ya. Bahkan candle dan kian belum bisa membaca, dan juga menulis gitu ya. Jadi, bagi mereka semua yang dari pulau sleeping, bisa ikut ujian dengan santai. Wah, mantap! Hani jadi senang ya, ia masih mau makan es krim soalnya. Jadinya ia bersyukur tidak ikut nilai 50 ke bawah. Tapi Evelyn merasa dirinya tertantang soalnya kata yang mulia Roland, kalau seorang penyihir memahami konsep ilmu pengetahuan, maka ilmu sihirnya akan berkembang dengan pesat. Ia akan mencobanya, jadi ia akan menjawab semua ujian dengan sungguh-sungguh. Oke okay lah Gasken, aku juga akan melakukannya. Ucap Candlelight. Like. Dan oke okay dah, keesokan harinya. Ujian telah selesai, semua peserta tidak ada yang mengulang. Semuanya telah lulus dan mendapatkan nilai 70 ke atas. Kecuali para penyihir Silping Island, mereka mendapatkan nilai 20 sampai 30. Ya bagaimana lagi ya, mereka belum belajar belajar, malahan belum bisa baca tulis lagi. Dan yang membuat Roland tersenyum adalah nilai sinektail yang ada di tiga besar teratas. Wah, tumben benar ini cewek. Sepertinya dia telah belajar banyak. Nektel langsung melihat hasil nilainya dengan skill kamuflasenya. Scroll dan Roland tidak sadar dengan keberadaan Nektel di sampingnya karena si Nektel menggunakan kamuflase gitu ya. Dan Wokeda okay kerja bagus semuanya. Kau juga Scroll, terima kasih telah menyusun pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Aku tidak menyangka kalau Nektel akan mendapatkan nilai yang tinggi. Ia urutan ketiga setelah Wendy di urutan pertama dan Anna di urutan kedua. Sepertinya ia sudah belajar dengan giat ya. Tapi aku curiga kalau dia nyontek dengan skill kamu. Walah wadidaw lah, malah wadidawilah, malah akan dicurigai. Tapi syukurlah, bocil-bocil penyihir sudah mengalami peningkatan yang bagus. Nilainya juga 70-an, mereka juga telah berhasil belajar dengan giat. Ya, aku menantikan perkembangan dari Sir yang mereka gunakan, dan oke, okay, selesai. Sin pun berpindah. Saat ini Lucia sedang mengurai suatu benda. Ia sedang berlatih menggunakan skill sihirnya. Adiknya Ling Ling protes gitu ya karena kakaknya belajar mulu. Kapan ini main-mainnya? Masa nggak ada istirahatnya sama sekali? Kau jangan ganggu aku, Ling. Aku sedang konsentrasi. Lebih baik kau belajar juga, baca bukumu. Jadi kau ada kegiatan selain main, Ling? Hmm. Lah bosan belajar mulu, kakak. Kemudian ada Nektel masuk ke kamar Lucia. Ia membawakan oleh-oleh untuk mereka berdua dan ini dia oleh-olehnya. Ini adalah es krim. Mantap. Lucia bahagia sekali melihat ada es krim di depannya. Ini makanlah, mumpung masih dingin. Tapi, Nona Nektel, kau mendapatkannya dari mana? Bukannya es krim itu hanya untuk jamuan setelah makan siang? Kenapa kau memilikinya? Ini kan masih pagi, ya. Udah kau makan saja keburu meleleh. Ini enak loh. Iya sih ini enak. Ucap mereka berdua sambil memakan es krim pemberian nektel. Kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau es krim ini saya ambil dari dapurnya yang mulia Roland. Aku menggunakan kamuflase biar nggak ketahuan. Jadi aman, nggak ada yang tahu. Jir malah nyolong. Lingling ling kaget. Lucia langsung menutup mulutnya Lingling. -ling. Jangan begitu nggak sopan. Walaupun nggak bener gitu ya. Tapi ini enak kan wala wala malahan es krim colongan malah dinikmati bareng aman kalian berdua tenang saja yang mulia Roland itu pasti tahu kalau es krimnya hilang karena aku ambil gitu ya soalnya dia itu orang yang perhitungan wah 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 salah sendiri ya membuat kita berpikir ekstra untuk ujian lain kali kalau beliau mengajukan syarat lagi untuk ujiannya aku akan ambil semua es krimnya Wah sepakat Kak Niktel. Jir malah-malah bersengkong demi es krim Dan wakil asin pun berpindah Di ruangan Roland Saat ini Lucia sedang melaporkan kalau ia telah mengurai timah di area tambang baru Hasilnya cukup bagus Roland merasa senang karena pasokan timahnya berlimpah ruah Yah bisa dijadikan berbagai macam alat ini ke depannya Roland menyuruh Rusia untuk pindah tugas di tempatnya Anna. Ia disuruh untuk melebur area pabrik semen. Belajarlah di sana terkait teknik peleburan yang Anna lakukan. Mungkin kalau kau belajar dengan Anna, kapasitas sihirmu akan berevolusi. Wah, begitu ya yang mulia. Oke, siaplah. Aku akan melakukannya. Kau hebat sekali, Lucia. Padahal kau baru satu bulan ada di sini. Tapi kau sudah menguasai konsep dasar dari kimia dasar. Aku berharap banyak dari Mulusia belajarlah yang giat karena kota perbatasan akan berkembang lewat tanganmu. Oke siap yang mulia, aku akan berjuang sekuat tenaga, ucap Lucia dengan senyum sumringah. Dan Wokeda, Lucia pun meninggalkan ruangan Roland. Roland saat ini benar-benar fokus untuk percepatan pengembangan teknologi di kota perbatasan. Ia ingin cepat-cepat mencapai tujuannya, yaitu teknologi modern. Tapi yang paling utama sekarang adalah sumber daya manusianya dulu. Ia berharap 5-10 tahun ke depan dunia ini bisa berkembang pesat dengan teknologi modern yang ada dari kota perbatasan. Akan tetapi, tiba-tiba ada pengawal datang. Ia mau melaporkan surat rahasia dari kota Wilau. Dan ini dia suratnya. Walah, dari kota Wilau. Ini pasti surat dari Theo. Ya, Theo Lehman yang bertugas sebagai mata-mata kira-kira apa ya informasinya dan setelah dibaca waduh sepertinya peperangan akan terjadi karena pasukan ibu kota Grey Castle yang berjumlah ribuan orang telah keluar berjalan menuju ke barat wanjir mereka langsung menuju ke kota perbatasan waduh waduh tapi Shen pun berpindah Tepuk tangan meriah sedang digaungkan, orang-orang berkumpul bersama untuk menyaksikan penampilan dari para aktris cantik di kota perbatasan. Mereka habis nonton drama Mi Peri Baik Hati. Dan di situ ada Mai, seorang aktris cantik dari kota perbatasan yang ditugaskan sama Roland untuk pentas drama di beberapa kota di situ. Dan sekarang mereka ada di kota Longsong. Mai ditemani dua cewek yang juga aktris kota perbatasan. Mereka telah selesai tampil di panggung kota Longsong. Mereka senang dan merasa bangga karena tampil di kota ini dengan banyak penonton. Mereka jadi bersemangat untuk pertunjukan selanjutnya. Tapi tiba-tiba ada cewek dan dua pengawalnya datang. Mereka malah mengejek kemai dengan sebutan aktris kampungan. Jir malah dikatain kampungan. Mary, yaitu adiknya Shimai, nggak terima dipanggil seperti itu. Mentang-mentang dari kota Longsong bukan berarti bisa seenaknya ngomong kasar seperti itu. Lah, 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 lah. Lihat itu orang udik malah menggunggung. Apa mereka tidak melihat posisi mereka yang aktris kampungan? Harusnya mereka berkaca, apakah pantas berbicara dengan aktris papan atas sepertiku? Kau harus tahu, Mai, kau itu bukan apa-apa di kota Longsong ini. Kau cuma aktris kecil yang numpang tenar di sini. Wanjrit, Mai, dan adiknya, Mary, kesal sekali diomongin seperti itu. Mereka sepertinya sudah tidak sabar lagi. Apa perlu kita sikat aja dengan sikat besi? Kakak Mai, kalian ini dramanya dari kota perbatasan yang sangat-sangat jauh dari kota bagus. Ya, kalian cuma memberikan propaganda teater. Kami, para artis kota, langsung merasa keberatan dengan drama sampah seperti Mimi Peri yang kau mainkan itu. Apa tidak ada alur cerita drama yang bagus? Sebaiknya kalian keluar saja dari teater kota Longsong. Kami para artis kota Longsong akan semakin merugi tolol. Wanjir jadi semua ini karena mereka artis-artis lama mulai tergantikan dengan artis-artis baru dengan cerita-cerita yang baru. Waduh-waduh, cuman masalah sepele ternyata. Kalau kau bicara seperti itu, artinya kau menghina yang Mulia Roland Wimbledon. Semua drama dari mimi peri, dari penyihir, Romeo Juliet adalah karya langsung dari yang Mulia Roland Wimbledon. Ini adalah bisnis. Siapapun yang memiliki ide baru dialah yang menang. Bukan kalian yang hanya mengandalkan drama kuno yang ketinggalan zaman. Kalau berani bersuara di depanku, aku bisa memaafkannya. Tapi bagaimana kalau patroli kota mendengarmu? Kau bisa ditangkap. Cukup, kau itu aktris rendahan. Kau cuman pengungsi dari kota sleeping. Jangan berlaku di sini ya. Dan pang. Walah malahan ditampar. May udah kesal banget. Akhirnya ia langsung mengeluarkan jurus tamparan maut. Mai langsung mundur. Ia tahu kalau perbuatannya mengandung resiko. Soalnya para pengawalnya langsung menghadang. Wah tuh orang malah mau kabur. Tapi Mai mengingat pelajaran dari Carter. Kalau mau menghadapi orang yang lebih kuat, maka pukul area dekat mata dan juga pelipis. Ada juga yang ada di area gondok. Kalau dihajar di situ, langsung KO. Oke dah siap, gue nggak takut melawan dua pengawal pria itu. Gasken. Akan tetapi, Berhenti di situ. Ini area teater. Kenapa ada keributan di sini? Aku mendapatkan laporan kalau ada yang merendahkan karya yang mulia Roland. Bawa orang itu kemari dan adili. Waduh, waduh malahan gas wadah. Tiga orang itu langsung panik. Mereka bakal ditangkap dah. May langsung senyum. Ayang Carter datang menyelamatkannya. Wih, ini adalah pahlawanku. Pengawal bawa mereka bertiga dan interogasi di kantor keamanan ucap Carter memerintahkan pengawalnya dan oke beberapa saat kemudian. Carter sekarang sedang berada di bar dan ia dilayani sama Elsie Mai, sang aktris kota berbatasan. Mai berterima kasih kepada Carter karena telah menyelesaikan masalahnya dengan aktris yang start syndrome. Ya, santai aja nona Mai, aku kebetulan sedang patroli malah mendengar keributan di teater. Apa tuan Carter mau melihat pertunjukan kami besok? Besok kami tampil di drama baru yaitu Pangeran Kodok dan Penyihir Cantik. Mungkin kau bisa melihat drama itu, ya, karena pemeran utamanya adalah aku. Wah 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 sungguh begitu ya Aku tidak sabar menanti besok Aku akan menonton nonamai Aku tidak akan ketinggalan Cuman ada sedikit kabar buruk nonamai Sekarang tentara resimen telah bersiap siaga Karena ribuan pasukan Timoti Sedang bergerak ke barat Entah mereka mau ke kota perbatasan Atau mau menyerang kota longsong Belum ada kepastiannya Yang jelas akan ada peperangan dalam waktu dekat Walah apa itu tidak berbahaya apa aktivitas akan berhenti sementara? Iya sepertinya akan demikian Kita tunggu saja apa rencana yang mulia Roland Semoga yang mulia dapat memberikan yang terbaik untuk kita semua Dan wukira scene pun berpindah Di kantor bupati kota Longsong Saat ini Petro dan beberapa bangsawan kota Longsong sedang berkumpul Mereka sedang mendengarkan arahan dari si Roland Roland memberitahu kalau kota Longsong mungkin akan menjadi target pertama penaklukan Timothy seperti yang terjadi tiga bulan yang lalu. Roland yang sekarang sudah gercep. Ia telah mempersiapkan pasukannya untuk mengatasi pasukan Timothy ini. Ia tidak mau kecolongan lagi. Tapi maaf yang mulia, apa yang mulia punya cara untuk mengatasi prajurit Timothy yang menggunakan pil energi? Mereka sangat ganas yang mulia. Mereka mengkonsumsi obat itu supaya mereka bisa mengganas. Kau tenang saja, itu urusanku. Urusan kalian di sini cuma mengungsi. Pindahkan semua warga Longsong ke area benteng dalam. Di sana juga dapat dijaga dengan ketat oleh para tentara resimen. Tapi maaf yang mulia, kami akan kelaparan jika berada di situ dalam satu waktu. Petrov, urus masalah logistik konsumsi dan semua kebutuhan rakyat Longsong untuk mengungsi. Aku tidak mau ada diskriminasi dari setiap warga Longsong. Urus dengan baik dan serahkan semua masalah keamanan kepadaku. Siap yang mulia, kami akan berjuang semaksimal mungkin. Dan oke dah, semua telah beres. Sekarang saatnya untuk rapat strategi. Iron X diberi komando untuk memimpin semua pasukan yang akan melawan penyerangan pasukan Timothy. Ia diberitahu untuk mengatasi pengepungan di wilayah sungai Chinsui. Soalnya para pasukan Timothy menggunakan kapal-kapal untuk menyerang kota Longsong. Sepertinya mereka sudah merasa percaya diri dan akan menyerang kota perbatasan begitu kota Longsong sudah jatuh ke tangan mereka. Aku juga ingin kau waspada, Nektel. Wilayah hutan adalah wilayahmu. Di sini titik temu yang cocok untuk menyergap pasukan Timothy. Apa kau mengerti? Siap yang mulia? Baron X, aku menunggumu di area hutan juga. Bawalah tim artery untuk mempercepat penyerangan. Kau akan dibantu beberapa penyihir yang akan menyelesaikan prajurit Timoti yang kabur. Jangan sampai ada celah Iron X. siap yang mulia, dan oke okay. semuanya sudah beres. Sekarang saatnya untuk beraksi. Tidak boleh menyianyikan semangat para prajurit Timoti yang sedang berbahagia karena mereka berpikir akan menang dengan mudah. Kita berikan mereka mimpi buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kemudian Sin berpindah di kapal Little Town. Di situ sudah ada lima penyihir yang siap untuk mengatasi peperangan dengan pasukan Timothy. Ada Wendy, Kian, Sylvie, Nana, juga Candlelight. Di situ juga ada Roland yang bersemangat untuk memandu komando penyerangan. Bersiaplah kalian semua, pesta akan dimulai kembali. Wah wah malah mau pesta. Dan mungkin Sin pun berpindah di perkemahan pinggir sungai Chinsui. Di situ ada Roland yang dikelilingi para penyihir. Roland sedang menerangkan tentang senjata barunya, yaitu tank. Roland menggambar di tanah. Ia mengilustrasikan senjata baru tank dengan gambar garis-garis di tanah. Nektel mengira itu bunker rumah pertahanan yang digunakan Roland untuk diserang pasukan Timothy. Ya mirip sih, tapi ini diibaratkan sebagai bunker yang bisa berjalan dan menembakkan peluru misil kaliber 20. Ini adalah senjata terkuat yang bisa digunakan di segala medan. Tapi pergerakannya lambat, jadinya agak susah untuk bergerak cepat. Kemudian Kian bertanya, apa yang mulia Roland benar-benar memiliki senjata seperti itu? Jika memang itu ada, itu bisa menggantikan posisi penyihir. Walah, kau ngomong apa sih? Justru penyihirlah yang sekarang bisa membangun ini. Aku cuma memberikan gambaran ide besarnya. Kalianlah yang nanti berperan penting dalam pembuatannya. Kemudian Roland kembali membicarakan strategi untuk menghadapi pasukan Timothy. Ia menggambar peta dari jalur perjalanan yang dilewati sama pasukan Timothy. Roland berencana untuk membuat para pasukan itu berjalan di tengah-tengah supaya mereka semua berkumpul menjadi satu. Kalau mereka sudah berkumpul, tinggal sikat aja bos. Tapi Kian bingung bagaimana caranya membuat para pasukan itu berjalan ke arah yang sama. Itu kan area terbuka yang dapat dilalui berbagai arah gitu ya. Kau tenang saja, ada lift yang akan mengurusnya. Leif akan membuat semak belukar di area jalan itu, supaya para pasukan Timothy tidak berjalan kemana-mana. Mereka akan kesulitan jika memaksa untuk berjalan ke area itu, dan kalau mereka tetap memaksa, maka mereka akan terjebak di area gulma dan terjerat selamanya. Kau tenang saja, Kian, kita sudah mempelajari strategi dari Yang Mulia Roland. Kita ikuti arahannya. Oke, siap, Kakak. Tapi Roland berpikir kalau pasukan Timothy yang pertama datang pasti adalah pasukan kapal layar. Mereka sedang menggunakan keuntungan angin barat. Mereka pasti sampai duluan di sungai Chinsui. Puluhan kapal pasti sudah menampung ribuan prajurit Timoti. Tapi tenang saja, semua sudah beres. Semua area di sungai Chinsui telah disiapkan untuk area pemakaman para pegudal Timoti. Mereka tidak akan kabur kemanapun dan akan terkubur semua di Chinsui. Roland tidak akan main-main. Ia akan memaksimalkan semua alat tempur yang telah ia ciptakan bersama para penyihir. Oke, lalu langsung digaskan. Dan oke, Kapten pasukan resimen langsung memberikan perintah untuk bersiap karena ada sinyal dari nona Lightning kalau kapal musuh telah terlihat dari kejauhan. Oke, dah siap, bos. Para tentara resimen langsung berlari ke arah benteng pertahanan. Ia berlari dan memberi instruksi kepada teman-temannya. Tapi ketika dilihat, leh lelah di mana musuhnya? Belum kelihatan. Jir tolol, itu sinyal jauh. Artinya, kita harus bersiap untuk peluru meriam karena mereka sudah ada di jarak 10 km, belum masuk jarak tembak. Wah, pasukan di situ langsung memuji Nona Lech nih yang sangat hebat dalam pengamatan. Ia selalu memberikan informasi yang akurat. Nona Lech nih memang yang terbaik. Tapi menurutku, Nona Liv itu yang hebat. Ia bisa menghijaukan ladang tandus. Itu hebat sekali, bro yang hebat itu nona nana, nana kalau kau terluka kau bisa langsung disembuhkan sama malaikat nana jadi di sini kau tidak perlu lagu untuk bertempur habis-habisan dan tok eh lama malah dihajar sama kaptennya kau jangan menganggap remeh musuh setiap instruksi yang diberikan adalah untuk membuatmu tidak terluka dalam perang malahan kau membuat tentara di sini dalam bahaya kalau kau mengacau akan kusuruh kau membersihkan toilet selama sebulan Wanjir ampun kapten, Kemudian, ada laporan masuk pasukan pengintai memberi kabar kalau pasukan musuh sudah terlihat. Mereka sebentar lagi ada di jarak tembak. Wah, secepat itu ya! Kapten langsung bersiap. Ia ya, tidak mau mengecewakan Yang Mulia Roland. Yang Mulia Roland telah membangun benteng yang hebat ini. Aku tidak akan menyanyakannya, okelah digaskan saatnya untuk perang bro. Dan terlihat Megi sedang memantau pergerakan kapal musuh yang telah memasuki sungai Chinchui dan juga para penyihir sudah bisa melihat kapal musuh yang mengintai dari kejauhan. Si Sylvie langsung mengaktifkan sihir mata jarak jauhnya dan wush, terlihat sihir mata besar tertanam di langit-langit dan itu adalah sihir mata jarak jauh yang dikeluarkan sama si Sylvie. Sylvie melihat dengan jelas kapal-kapal musuh yang telah memasuki sungai Cincui. Roland langsung memberi sinyal kepada Lightning untuk memberikan sinyal aba-aba kepada benteng pertahanan. Dan Woke langsung diserang. Kembang api Lotus serang. Dan... <tongan> Meriam ditembakkan ke arah kapal-kapal musuh dan kapal-kapal itu langsung berguguran. Sylvie dan Kian kaget. Meriam yang mulia Roland bermelenggak mutak kuat banget cuk. Dan terlihat para pasukan Timotik kerepotan Mereka terrepotan mendapatkan serangan mendadak dari arah yang tidak terduga. Wah, mereka berusaha untuk bertahan dan membuat kapal tetap berlayar, tapi gagal. Korban sudah berjatuhan. Mereka semua tepar tak berdaya. Sylvie dan Kian jadi paham dengan kekuatan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ini seperti kekuatan raksasa yang menginjak injak semut. Ngeri bos, nggak ada obat. Roland merasa ini semua akan berakhir dengan cepat. Jadi terimalah senjata modern yang hadir di zaman ini. Dan ya, terlihat kapal-kapal pasukan Timothy telah dibombardir meriam. Sampai-sampai Sylvie yang melihat itu dari dekat merasa ngeri. Gimana nggak ngeri? meriam super besar menembakkan bola peluru besar yang meluncur tajam ke arah kapal. Pasukan Timothy tidak berdaya melihat meriam-meriam itu dari kejauhan. Wah, mereka langsung dicerok. Jir, berceceran itu pasukan Timothy. Sylvie sampai muntah bir itu melihat semua itu. Ngilu, gak kuat lihatnya. Kian jadi khawatir dengan Sylvie karena ia terlalu banyak melepaskan sir padangan jarak jauh. Roland menyuruh Sylvie untuk tidak melihat pasukan Timur dari dekat. Mereka pasti hancur lebur. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Berbahaya kalau lihat secara detail. Terlalu gila nih. Sylvie tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Senjata itu terlalu mematikan meriam super besar itu menjangkau jarak 1 km lebih dengan kecepatan 300-400 km per jam. Itu senjata yang gak ngotak. Kemudian pasukan Timothy yang selamat langsung menyerang area pinggir sungai. Mereka akan menyerang bunker yang ada di situ. Mereka tampak kesal karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Akan tetapi Brian sudah bersiap dengan senapannya yang menyuruh pasukan bunker untuk menembak. Tembak, 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 tembak. Tur, 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 tur. Pasukan Timote terkena tembakan dan modar Pasukan yang lain yang masih bertahan jadi ketakutan Mereka kembali ke area sungai untuk menghindari tembakan senapan dari area bunker Ya pada akhirnya mereka pun pada KO Mereka tidak berani melanjutkan perang dan kembali ke kapal-kapal mereka yang telah hancur Roland yang melihat itu jadi merasa puas karena para pasukan Timothy tidak berdaya menghadapi senjata kota perbatasan. Mantap! Roland langsung menyuruh Iron X untuk menangkap komandan pasukannya. Tangkap hidup-hidupnya bos. Oke siap yang mulia. Kau juga ikut Sylvie. Aku ingin kau mendeteksi keberadaan komandan mereka. Siap yang mulia. Wah, Sylvie yang melihat kejadian ini merasa dirinya salah menilai Roland Wimbledon. Ternyata pangeran Roland benar-benar memiliki ide yang out of the box. Ia berharap yang mulia Roland segera menemui putri Tilly Wimbledon supaya mereka bisa menyatukan kekuatan secara maksimal. Dan wakidah beberapa saat kemudian... Iron X berhasil menangkap dua kapten dari pasukan Timothy Komandan C bisa ditangkap karena sudah digeprek meriam. Jadinya tinggal kapten ini doang. Si kapten memohon kepada pangeran Roland untuk segera dibebaskan. Soalnya ia masih memiliki keluarga serta anak istri. Ia ingin mengabarin mereka. Kapten yang satunya juga memohon untuk dibebaskan. Ia juga memiliki anak yang baru lahir dua bulan yang lalu. Roland menanggapinya dengan santai. Roland mengatakan, "Kalau mau dibebaskan, mereka harus memberikan informasi tentang pasukan Timothy yang bergerak dari daratan, dan juga informasi lainnya." Roland butuh informasi, bos. Informasi, tapi kapten menolak keras. Ia tidak bisa melakukannya. Ia sudah terikat sumpah. Kalau mereka membocorkan informasi, keluarga mereka dalam bahaya. Emang gue pikirin kalian sudah menyerang wilayah kami, jadi itulah resikonya. Ini adalah resiko perang, tolol. Kalau tidak siap dengan itu, kenapa kalian menyerang kami? Dasar goblok-goblok. Iron X, bawa mereka ke ruang interogasi. Aku ingin informasi itu. Siap yang mulia? Kalau mereka tetap bungkam, kau lakukan saja seperti biasanya, Iron X. Aku tidak ingin buang-buang waktu. Jir ngeri amat si Roland, dia benar-benar tanpa ampun gile ini mah. Dan oke, okay, siap yang mulia, aku akan melakukannya. Dan ya, Iron X pun menyuruh anak buahnya untuk membawa dua kapten itu ke ruang interogasi. Mereka harus memberikan informasi rencana pangeran Timothy. Kalau tidak, pretelin satu persatu. Jir, malahan emang Lego dipretelin. Dan itulah akhir perang dari sungai Chin Tidak ada kerugian dari pihak kota perbatasan. Tapi pasukan Timoti yang berjumlah 5.000 pasukan telah gugur secara percuma. Mereka mudar sia-sia. Roland merasa Timoti tidak belajar dari peperangan sebelumnya. Orang itu benar-benar tolol. Dan Waukesin pun berpindah. Di ruangan gubernur Roland saat ini sedang menerima informasi terkait tawanan perang yang sudah diinterogasi oleh Iron X. Roland sedikit terkejut karena Iron X mengatakan kalau para perawanan itu memberi informasi terkait rencana Timothy yang membagi dua pasukan, yaitu pasukan selatan yang melalui sungai Chinsui dan juga pasukan barat yang melewati hutan. Wah, Roland benar-benar nggak nyangka, tuh bocah ternyata pinter juga ya. Dan lagi pasukan kapal yang Roland serang kemarin kebanyakan itu adalah kriminal alias penjahat, tahanan perang, dan lain-lain. Sedikit sekali prajurit asli dari Timothy, mereka itu cuma umpan yang dikorbankan untuk mengetahui kekuatan musuh. Iron X menambahkan kalau para penjahat itu dijadikan prajurit oleh Timothy dengan iming-iming pil kekuatan yang bisa membuat pemakannya menjadi overpower. Walah pil kekuatan, itu pil dari gereja suci, kenapa Timothy menawarkan pil itu ya? Apa Timothy bekerja sama dengan gereja suci? Tapi sesuai catatan Roland, kalau pil itu adalah pil bundir, ya setelah minum pil itu, maka ia akan overpower dalam 10 menit. Dan setelah itu, jika orang tersebut sakau dan kemudian tidak meminum pil itu, moder dah, malahan jadi moder kalau tidak mengkonsumsi pil kekuatan kembali. Wah, sendiri awal timothy memang ingin mengkil pasukannya sendiri. Dasar orang gak ngotak, mengorbankan orang demi hal semacam itu. Waduh, waduh, gimana sih itu orang? Selain itu, di saat interogasi kemarin, Iron X menggunakan bahasa spesial yang menggali informasi rahasia lainnya. Dan ia tidak pandang bulu untuk menginterogasi tawanan itu. Dan info yang ia dapatkan adalah pasukan Timothy akan menyerang kembali dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Lebih besar dari kemarin. Karena pasukan yang kemarin itu cuma pasukan pembukaan dari serangan Timothy. Kita harus bersiap kembali yang mulia karena Timothy tidak main-main akan hal ini. Wah, dasar begudal Timothy, ternyata ia telah mengumpulkan banyak prajurit untuk menyerang kota perbatasan. Aku tidak boleh setengah-setengah ini. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi peperangan ini terlalu dekat dengan musim dingin. Roland tidak bisa bertarung dengan dua arah, yaitu melawan pasukan Timothy dan juga melawan demonic beast. Ini terlalu berat sepertinya. Ia tidak bisa melakukan dua hal tersebut secara bersamaan. Roland pun akan mengubah strategi. Ia akan menunda peperangan terlebih dahulu untuk menyiapkan musim dingin. Ia harus berdiplomasi dengan Timothy supaya ia tidak menyerang kota perbatasan, atau sebaliknya, aku harus menyerang si Timothy itu di ibu kota. Wah, malah akan mau diserang langsung. Roland langsung memberi strategi baru kepada Iron X supaya ia pergi ke kota area selatan di mana itu adalah area singgah dari pasukan utama Timothy. Kota perbatasan sekarang sedang diapit dua kekuatan besar yang sama-sama kuat. Kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita akan menyebar rumor di kota selatan terkait kota perbatasan yang sangat powerful. Kabarkan kepada mereka tentang penggunaan serangan jarak jauh yang mematikan. Sebarkan rumor itu supaya timur tahu kekuatan kota perbatasan. Wah apa itu tidak apa-apa yang mulia. Kita memberitahu tentang senjata kita. Senjata kita itu kan adalah senjata rahasia. Kalau tersebar bisa berbahaya yang mulia. Kau tenang saja kalau mereka tahu tentang senjata kita, mereka hanya bisa membayangkannya saja. Mereka tidak akan bisa membuatnya karena itu diperlukan pengrajin khusus seperti peleburan yang dilakukan oleh anak Siapapun yang melihat senjata itu, mereka pasti kebingungan. Dan lagi, aku ingin kau menebar ancaman kepada Timothy kalau Roland Wimbledon akan menyerang ibu kota Grey Castle. Sebarkan secara masif. Ya, sebarkan rumor itu sampai Timothy ketakutan dan tidak bisa meninggalkan istana ibu kota. Dan ketika ia lengah, aku akan maju bersama para penyihirku. Kali ini, kita selesaikan saja masalah dengan Timothy ini supaya kita bisa menghilangkan ancaman dari orang tolol itu. Wah gile kayaknya mau perang besar ini tapi sin pun berpindah. Di ruangan kamu, di situ ada Margaret yang sedang membicarakan penyerangan Timothy yang berhasil digagalkan oleh Roland Wimbledon. Ia memuji Roland yang overpower berbeda dengan Garcia yang sudah kabur dari Clearwater. Sekarang kota Clearwater telah dikuasai pangeran Timothy dan armada hitam milik Garcia telah meninggalkan pelabuhan Clearwater. Sepertinya mereka pergi ke area kerajaan Wolfert. Aku tidak menyangka Putri Garcia bisa melarikan diri dari serangan utama pasukan Timothy. Sepertinya Putri Garcia memiliki kekuatan yang hebat. Sampai-sampai ia bisa kabur tanpa mengalami kerugian apapun. Roland mendengar itu sambil makan. Ia merasa informasi itu sangat penting karena ia bisa tahu kalau pasukan Timoti memang banyak banget. Tapi Margaret datang jauh-jauh ke kota perbatasan bukan hanya untuk memberi informasi. Ia juga ingin tahu tentang balon udara yang ia inginkan sampai sekarang. Ia belum mendapatkan balon udara yang sangat ia inginkan itu. Dan oke, okay, langsung pindah ke area halaman rumah dinas gubernur. Di situ, Roland sedang memperkenalkan balon udara yang telah selesai didesain. Dan ini adalah balon udara yang menggunakan tenaga hidrogen. Balon udara ini sudah tidak menggunakan sihir lagi, tapi sudah menggunakan tabung angin hidrogen. Ketebalan dari parasutnya juga sudah dikuatkan, sehingga ia akan aman dari serangan burung apapun. Dan balon udara ini bisa menampung 4-5 penumpang. Jangan lebih dari itu ya, nanti balon udaranya tidak mau terbang. Margaret pun bertanya, jika balon udara ini menggunakan tabung gas, itu artinya orang yang membelinya akan terus-menerus mengganti tabung, karena jika digunakan, akan habis tabung gasnya. Ya, betul. Kekuatan dari tabung gas ini hajalah 5000 jam. Jika sudah mendekati 5000 jam, maka tabung yang harus segera diganti dan tenang saja untuk pembelian pertama kali, kalian akan mendapatkan dua tabung gas gratis, gratis tis tis. Jadi, silakan diborong ya semua balon udara hidrogennya. Wah wah, wah. Anda memang pedagang yang hebat. Kalau kami membeli balon udara ini maka proses isi ulangnya akan ada di kota perbatasan. Ya, begitulah menyamar garet. Kami memang sedang menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Jadi jangan bosan-bosannya datang ke kota perbatasan dan wakeda okay transaksi pun terjadi. Lightning mengucapkan selamat kepada para pedagang karena telah membeli produk unggulan dari kota perbatasan dan sin pun berpindah. Roland sekarang sedang berjalan menuju pabrik peleburan. Ia mau melihat Lucia dan Anna. Dan itu dia orangnya. Mereka berdua tampaknya sedang berdiskusi sesuatu. Anna senang sekali melihat yang mulia Roland. Ia mau menunjukkan hasil penelitiannya yang dilakukan bersama si Lucia. Dan ini dia hasilnya. Total ada 2471 percobaan yang mereka lakukan. Dan balok-balok ini adalah hasil dari penelitiannya itu. Dalam balok-balok hitam ini terdapat senyawa besi dan senyawa tambahan lainnya yang belum dipahami sama Anna Soalnya senyawa itu diure dan ditambahkan oleh si Lucia Lucia sendiri telah mencatat semua penelitian yang mereka lakukan dan ia sangat teliti sekali Soalnya ia tidak mau kehilangan senyawa penting dalam setiap balok yang mereka buat Anna merasa besi-besi campuran ini bisa digunakan oleh yang mulia Roland untuk kepentingan pembuatan ide-ide yang akan dicetuskan oleh Roland, ia ingin semua ini berguna bagi Yang Mulia Roland, baik Dan oke, okay, Anda kembali melakukan penelitian dengan memanaskan batang besi itu dengan api hijau. Ia ingin tahu seberapa kuat besi ini menahan panas sihirnya. Rona langsung mengecek catatannya karena Ana membuat sesuatu yang sangat besar bagi dunia persenjataan modern. Ya, senyawa yang ia gabungkan ada beberapa unsur kecil dari uranium dan itu jika dipanaskan maka akan membuat sesuatu yang sangat berbahaya yaitu bom atom. Gile, dua cewek ini udah membuat sesuatu yang mengerikan, tapi sembunyikan dulu ilmu ini karena belum saatnya untuk digunakan. Dan oke, scene kembali berpindah, kita ke wilayah Ford, tempatnya City living Britain gitu ya. Kita lihat dari kejauhan, ada pulau Sleeping dengan dinding batu besar yang melilingi pulau Sleeping, dan disitu ada kapal yang berlabuh di area pulau Sleeping tampak beberapa cewek penyihir yang tinggal di pulau sleeping sedang membereskan sesuatu dari kapal itu. Kapal itu sepertinya adalah bongkaran barang-barang yang datang dari kota lain. Dan dari kejauhan, ada seseorang yang mengamati area pelabuhan. Tampak teleskop kayu yang digunakan untuk melihat aktivitas di pelabuhan Pulau Sleeping. Ternyata yang menggunakan teleskop itu adalah Tilly Wimbledon. Ia ya, terlihat senang sekali melihat para penyihirnya datang dengan muatan yang banyak. Woi Tili, cepatlah turun. Kau harus melihat barang-barang di pelabuhan. Teriak asli kepada Tili. Oke okay, siap bos, aku akan turun. Wah, ternyata mereka masih ada di villa Pulau Sleeping ya. Waduh, waduh, ternyata sepertinya itu jauh dari pelabuhan. Kemudian Tili terbang menggunakan sihirnya. Ia melompat ke arah Ashley dan Hulk. Sampai dah, Ashley menegur Tilly untuk tidak menggunakan sihirnya untuk hal semacam itu. Ia tidak mau melihat Tilly dalam bahaya. Wah wah wah, tenang saja Ashley. Aku cuma menggunakan daya sihir dari batu sihir ini, jadi aman aman aman. Tapi ya tetap saja mengeluarkan daya sihir dari batu petir itu sangat berisiko. Tubuhmu belum 100% pulih, jadi kau harus memperhatikan itu juga. Protes Ashley. Di saat sedang mengobrol dari arah atas, ada sesuatu yang menerjang dengan tajam. Wah, apaan hantu itu? Seperti burung yang mendoki tajam dengan kecepatan yang super cepat. Ashley melihat itu, dan burung-burung melindungi Tilly dari burung kecepatan yang akan menabraknya itu, dan pause. Burung itu menabrak tanah dengan kuat. Wah, sepertinya itu si Meggy. Ashley dan Tilly jadi ngelek dah. Ngapain tuh bocil burung terbang dengan kecepatan tinggi? Bahaya banget dah. Dan ternyata Meggy tidak bisa bangkit lagi. Ia malah kesakitan. Yah, akhirnya diangkat dah sama si Ashley. Lu ngapain si Megi? Kenapa buru-buru sekali datang ke sini? Ada apa? Emangnya ada informasi penting? Megi pun kembali ke wujud manusianya dan ia cuma mau memberitahu kalau Yang Mulia Roland Wimbledon telah mengalahkan pasukan Timothy yang menyerang kota perbatasan. Yang Mulia Roland memiliki senjata ampuh yang ditembakkan dari jarak 100 km. Itu benar-benar gile. Udah, 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 udah. Kami sudah tahu informasi itu. Cepat makanlah cemilan ini biar kau berenergi lagi. Dan puff, ya Ella langsung berubah jadi burung lagi. Maggie pun pergi meninggalkan Tilly dan Ashley. Ia mau menemui Molly, si pengendali air. Dan kemudian Ashley dan Tilly masuk ke villa. Mereka akan membuka surat pemberian dari si Maggie. Ini adalah surat dari Roland Membelton. Dan setelah dibuka suratnya, wah 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 ini kertas bergambar, gambarnya detail banget. Ini adalah gambar ingatan dari si Scroll. Itu adalah ingatan di saat ia diserang oleh dua demon yang mengkil banyak penyihir. Gila ini mah, Ashley dan Tili kaget. Ternyata ada sihir yang bisa menggambar ingatan secara detail Dan Roland berhasil memanfaatkannya untuk membuat gambar seperti ini Ini luar biasa Kemudian Tilly membaca surat yang ditulis sama si Roland Dan Roland mengatakan kalau gambar ini adalah wujud dari demon yang mendiami wilayah timur Yang banyak dihuni oleh demonic beast Dan Tilly benar-benar kaget membaca surat dari Roland Ia tidak menyangka dapat melihat wujud sebenarnya dari si demon Ashley bertanya kepada Tilly, "Kenapa ia begitu kaget melihat gambar-gambar dari surat dari Roland? Apa sepenting itu suratnya?" Ya, jelaslah, Bos. Ini adalah bukti nyata yang membuktikan bahwa buku panduan Gunung Suci yang dibicarakan oleh penyihir adalah benar adanya. Gunung Suci yang digambarkan adalah wilayah damai yang dihuni untuk banyak penyihir, tapi dalam catatan penuntuhan kuno, batas antara Gunung Suci dan dunia ini adalah gerbang neraka yang dijaga oleh demonic beast. Ya, mereka adalah wujud dari demon yang kuat yang selalu menjaga gerbang neraka itu. Konon katanya, mereka sangat kuat dan dapat mengendalikan berbagai jenis sihir. Wah, surat dari Roland ini membuka pemikiran dari Tilly Wimbledon. Kalau dunia ini semakin jelas terlihat oleh dirinya, tapi ia masih perlu bukti lain untuk membuktikan kalau buku dari Harata, yaitu buku panduan Gunung Suci Penyihir, adalah benar adanya. Buku itu bukanlah buku mitos, apalagi karangan fiksi. Buku itu nyata. Aku tidak percaya buku itu dulu menjadi cemoan banyak orang. Sekarang aku melihatnya dengan nyata. Waduh, waduh, benar-benar tidak menyangka Roland bisa menemukan sesuatu yang hebat seperti ini. Padahal dulu ia sangat culun, sangat tolol, dan jadi bahan bulian dari kakak-kakak -kak yang lain. Ya, gimana lagi ya? Tiga kakaknya kan merasa hebat dengan dirinya sendiri dan selalu menjadi superior sehingga Roland menjadi bahan bulian yang tidak pernah absen di setiap harinya. Bahkan Tilly yang dulu diganggu sama Roland malah nggak mempan ya. Malahan si Roland diancam sama si Tilly, jangan macam-macamnya sama gue. Waduh-waduh, malahan si Roland malah dibully sama si Tilly juga. Walah ternyata si Roland ini dulunya adalah anak yang cupu tanpa memiliki kekuatan apapun, cuma bisa mengeluh dan menangis. Sekarang malah ia menjadi sosok yang penting dalam menguak rahasia dunia ini dan ia sekarang dibantu oleh para penyihirnya. Itu akan menjadi momok menakutkan yang akan menguak rahasia dunia ini. Gila ini mah, Tilly merasa itu begitu menakjubkan sekaligus mengerikan. Benar-benar gak kebayang dah sama si Tilly, kakaknya si Roland Wimbledon menjadi sosok yang menakutkan. Ashley, apa kau berpikir kalau kakakku Roland Wimbledon akan menjadi Raja Greycastle selanjutnya? Mengingat kekuatan dan pengaruhnya, saat ini begitu mengerikan. Aku sampai sekarang belum bisa percaya kalau kakakku itu bisa mengembangkan kota kecil menjadi kota kuat yang dapat menghancurkan pasukan Timothy. Jangankan Anda, aku juga bingung dengan hal itu. Saat istana ibu kota, si Roland Wimbledon itu cuma laki-laki tolol yang suka grepe-grepe. Tapi kalau sekarang secara spesifik, ia adalah pria yang berbeda. Aku tidak tahu orang itu belajar berbagai macam hal dari mana. Tapi yang jelas, kakakmu itu bukanlah orang yang asal bertindak. Walaupun aku cuma sebenar di kota perbatasan Tapi aku sudah tahu kalau kota itu berkembang dengan pesat Karena ilmu pengetahuan dari Roland Wimbledon Entahlah itu ilmu pengetahuan apa atau dari mana Yang jelas, ia adalah seorang politikus sekaligus pemimpin yang mumpuni Aku yakin dia sekarang mengincar posisi Raja Grey Castle Soalnya ia memiliki visi ke depan bersama penyihir-penyihirnya Aku sangat menantikan hal itu Itu sangat menarik sekali Ya, aku sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Roland Wimbledon di masa depan. Aku ingin tahu apa yang ia akan kembangkan sehingga ia bisa menuju puncak kekuasaan. Wah, aku tidak menyangka kau akan berkata demikian ya, Ashley. Ucap Tilly. Dan ternyata surat itu adalah surat yang ditulis sama si Sylvie. Si Sylvie memberi beberapa informasi tentang senjata yang digunakan sama Roland Wimbledon. Si Sylvie menggambar senjata itu secara detail Fungsi dan cara penggunaannya sangat-sangat efektif dan bisa digunakan dalam jarak jauh. Dan senjata itu disebut pistol. Senjata itu sangat mematikan. Satu serangan yang mengarah ke titik vital bisa membuat musuh langsung KO. Selain itu, penyihir di kota perbatasan memiliki perlengkapan yang lengkap. Seperti hal detail juga yang selalu dilengkapi. Contohnya, seperti pakaian dalam para penyihir yang mulia Roland telah menyediakan pakaian dalam yang sangat-sangat elegan. Wanjir, Tilly merasa aneh. Pakaian dalam untuk para penyihir. Waduh, waduh tuh orang. Sifat mesumnya ternyata tidak berubah. Dulu Roland juga sering memberikan pakaian dalam kepada para pelayan istana. Dan sekarang, ia juga melakukan hal yang sama kepada para penyihirnya. Wanjir dah, Tilly jadi ngelak dah. Dan Voke, Sin pun berpindah. Di kota perbatasan, Roland sekarang sedang bersama Profesor Sici. Roland mau memberi tugas tambahan kepada Profesor Sici. Roland ingin Profesor Sici membuat minyak yang terbuat dari senyawa gliserin. Itu adalah bahan dasar yang bisa digunakan untuk berbagai macam produk. Dan hanya ahli kimia yang ditunjuk untuk bisa membuat material itu. Tapi Profesor Sici merasa itu terlalu berlebihan. Tugasnya sekarang sangat-sangat merepotkan. Malah ditambahin lagi tugasnya. Puyang, eh. Apalagi murid-murid baru yang masuk ke Alchemist Factory belum bisa apa-apa. Mereka baru belajar dasar dari alkemi dan baru menjadi asistenku. Mereka belum bisa dipercayai untuk membuat asam nitrat secara massal. Dan lagi permintaan bubuk misi sangat banyak. Aku kewalahan yang mulia. Wah wah wah, ternyata kau sangat kerepotan ya Profesor Sici. Padahal aku mau membuat produk unggulan baru yaitu sabun. Segala jenis sabun dari bahan dasar gliserin akan dibuat. Wah, itu menarik sekali yang mulia. Tapi apa benar semua jenis sabun dapat dibuat dari satu jenis bahan dasar? Ya memang benar, tapi yang mulia tetap saja. Orang-orang dari Alchemist Factory belum sanggup untuk produksi massal. Kita benar-benar kekurangan tenaga kerja. Kalau ditambahkan produk masal gliserin, maka itu akan semakin merepotkan kami yang mulia. Kau tenang saja, Nyonya Margaret telah mengirim ahli alkemis dari berbagai kota di wilayah Ford dan ia mengambil beberapa muridmu di sono. Itu akan membantumu, Profesor. Wah mantap, murid-murid lamaku, keren. Ada memang luar biasa yang mulia. Kalau ada mereka, aku bisa mempercepat produksi. Siap dah. Dan oke, masalah Profesor Sici berhasil ditangani. Kita langsung pindah scene ke posisi Lightning dan Maggie. Saat ini, Lightning dan Maggie sedang ditugaskan untuk memetakan area hutan di kota perbatasan. Lightning sudah menyiapkan berbagai jenis alat tulis yang akan ia gunakan untuk menggambar area hutan. Maggie juga sudah menyiapkan berbagai jenis makanan untuk perjalanannya ini. Ini makanan untuk satu hari penuh, biar bisa kenyang saat terbang. Dan oke, semua perlengkapan telah selesai. Maggie sang burung dan Lightning sang gadis terbang siap beraksi. Ayo selesaikan misi ini dan kembali dengan hasil yang memuaskan. Oke siap, go, 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 go. Tapi sayangnya bersambung. Wala wala walau, malah bersambung.